kan sekarang perguruan tinggi negeri itu punya jalur internasional program ya, 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri, ada di Australia, di Inggris, di Amerika, di Jerman itu, sehingga orang lebih cenderung ke situ gitu loh, meskipun bayarnya bisa lebih mahal daripada kuliah langsung ke luar negeri. Nah itu yang di Euro kita terus memotivasi orang untuk kenapa 2 tahun doang, kenapa nggak langsung aja kan, uang kuliahnya gratis, biaya hidup murah, bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi trennya itu begini, karena ya dibuka lebar perguruan tinggi negeri. Jadi sebenarnya kalau peminatan siswa dalam negeri itu lebih pengennya dalam negeri ya Pak? Iya, karena sebetulnya, nah ini yang saya juga heran, anehnya gitu loh, kedepannya zaman udah canggih, sosial media di mana-mana, generasi udah milenial nih. Ya kan, zaman saya dulu 20 tahun lalu orang masih cita-cita ke luar negeri, ya sekarang harusnya kan makin gampang sekolah ke luar negeri, orang tuanya makin mampu, informasi sudah ada, network udah ada, SMS, WhatsApp, video conference ada, sehingga orang tidak perlu takut lagi miss apa homesick dan lain sebagainya kan, harusnya kan. Tapi faktanya sekarang malah kecenderungan orang masih lebih suka, lebih baik saya mau diterima di perguruan tinggi negeri dulu deh, kalau enggak baru saya ke luar negeri gitu loh. Ya, 1-2 ada yang langsung, tapi 70-80% sih pilihnya itu dulu. Itu 3 tahun kebelakang ini? 3 tahun kebelakang. Enggak. Itu ide itu sejak lama. Oh, gitu. Ya, cuma 3 tahun terakhir ini lebih orang lebih gampang diterima di Indonesia, sehingga orang turun drop. Kalau persenannya Pak bisa ada kira-kira enggak turun bisa dari ya dari Euro Management aja. Iya. Setahun ini kita bisa ngirim 200 orang. 3 tahun sebelumnya tuh. Sekarang ini turun menjadi sekitar 80-90 per tahun. Itu bukan karena profesi. Bukan karena ada kompetitor, bukan karena apa, terorisme juga saya pikir tidak, orang udah enggak takut lagi lah, ada bom ada apa jalan terus kan gitu. Lebih kepada itu karena perguruan tinggi Indonesia, jadi yang dari 200-150 orang per tahun di Euro aja seperti itu. Sekarang turun ke 90, 2 tahun lalu 80, sekarang sekitar 75. 200 itu ke Eropa ya, Pak? Iya, Eropa, mostly Eropa. Jerman, Prancis, Inggris, Belanda. Mostly lagi ya Jerman. Karena kalau yang di Euro Management ini yang mau berangkat itu kalau keturunan Indonesia Tiongkoknya lumayan banyak enggak sih? Contoh nih, kalau 100 orang rata-rata ya di bawah 10. Di bawah 10. Jadi sekitar 10%. Ada yang dari Jakarta, ada dari mana? Manado, misalnya Kalimantan Barat tuh, karakternya tidak hanya Jakarta. Medan tuh. Tiongkoknya Medan. Kalimantan Barat, Manado ya, Manado, sama Jakarta dikit, ya sekitar 10 gitu, nggak mayoritas, nggak dominan ternyata. Pak, di Euro ya? Kalau di Euro Major ini proses dari siswanya mulai masuk pendaftaran sampai berangkat itu apa sih yang harus dilewatin? Ya, jadi tamat SMA mereka daftar, sebenarnya tamat daftarnya sebelum tamat SMA dia bisa daftar ya, namun umumnya sih pas lulus SMA baru dia daftar ke Euro. Nah, setelah daftar dia melakukan proses bahasa selama 6 bulan. Kalau dia ke Jerman bahasa Jerman, ke Prancis bahasa Prancis, Inggris ya bahasa Inggris selama 6 bulan sampai dengan bulan November. Nah, selama belajar bahasa kita equip dia dengan workshop kultur budaya, bagaimana mandiri di sana, sistem pendidikan, semua kita equip mereka dengan berbagai informasi lah, sehingga mereka pas lulus bulan November lulus bahasa, dia Januarinya berangkat ke luar negeri, di mana kuliahnya rata di Februari atau Maret. Jadi gitu proses setiap tahun gitu. Jadi dia stay dulu 6 bulan di sini, belajar dari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 sore, every day belajar, di drill tuh. Jadi kita sistem kita one stop service, semuanya kita urusin, dari visa, dari paspor, visa, studi, bahasa, aplikasi studi, tempat tinggal, asuransi, sampai tiket pesawat, semuanya sampai di sana penjemputan, pendampingan satu bulan pertama kita layanin. Banyak konsultan pendidikan agensi itu hanya yang penting dapat LOA, letter of admission, tapi dia nggak diurusin macam, yang penting pokoknya Anda dapat LOA, belajar banyak terserah di mana, udah gitu Anda dapat beli tiket sendiri atau apa, nanti sampai sana ya udah ngurusin. Kalau kita enggak, dari awal sampai akhir. Makanya orang yang tidak mengerti jadi mengerti. Itu SMA aja Pak? Apa? Mayoritas kita 80% SMA, sisanya 20% ya S1 ke S2. S1 ke S2, gitu. Prosesnya sama persis. Kalau kisaran biayanya itu Pak? Kisaran biayanya jadi ada pengurusan di Indonesianya sekitar 60 juta, sisanya 120 juta untuk tiket pesawat, tempat tinggal, visa, terus kursus bahasa tambahan di sana gitu. Jadi sebetulnya biaya ke kita sekitar 60 juta, 50 juta. Oh gitu. Termasuk bahasa dan sebagainya. Pak, kalau situasi politik nih, Bapak kan di Euro Management ini kan udah lama juga ya Pak untuk pendidikan. Situasi politik pernah jadi masalah nggak sih Pak?
dalam negeri ini jadi pertimbangan orang untuk keluar negeri? Enggak kayaknya. Enggak ada sama sekali. Itu pengalaman saya baik itu zaman kris. Nah, kecuali krisis moneter kayak gitu-gitu ada pengaruh. Rupiah ke euro, tapi kalau politik tentang kondisi gonjang-ganjing Indonesia, bahkan terorisme di Eropa, bom-bom sekarang jalan terus orang tua. Jalan terus jadi tidak ada efek. Selama Indonesia berdiri tidak pernah ada masalah. Dalam negeri ini tidak nyaman, jadi lebih baik tidak, luar negeri. Tidak ada. Yang ada ya tadi itu kasus karena udah gampang diterima di perguruan tinggi negeri. Tapi kalau itu tidak ada, mereka mau keluar negeri ya karena pengin keluar negeri gitu loh. Dan mereka tidak takut akan kondisi di Indonesia maupun kondisi di luar negeri. Ya udah dia pengin keluar negeri, pengin maju, pengin punya uang dan sebagainya. Apa itu mungkin karakter orang kalau menurut Bapak? Bagaimana? Karakter orangnya udah enggak peduli aja gitu. Tidak takut atau gimana menurut Bapak? Bisa gitu, bisa juga karena kalau menurut saya pendidikan kayaknya tidak berubah. Orang mau keluar negeri itu tidak berhubungan dengan kondisi ini. Kalau menurut saya sih mereka datang tuh bukan tiba-tiba. Nah, saya enggak tahu ya dalam hatinya ya cuma Sejauh ini sih dia tidak tanya bagaimana kondisi di Eropa misalnya ada terorisme misalnya Muslim itu bagaimana pakai jilbab enggak. Dia pernah ngomong-ngomong gitu tapi itu tidak menghambat dia untuk berangkat. Tidak jadi concern. Yang jadi concern ya biaya ya. Terus apalagi kondisi di lokal di Indonesia tidak menjadi politik Indonesia begini, pemilihan presiden ya jalan terus kayaknya independen itu kan menurut saya. Independen dengan kondisi luar negeri dengan politik Indonesia atau bahkan politik di luar negeri dengan kondisi terorisme, bom dan sebagainya itu kayaknya independen mereka. Kalau Bapak melihat ke depannya apakah isu yang tadi saya bicarakan itu yang Ahok ada demo atau semacamnya itu bisa menjadi jadi pemicu orang atau siswa itu keluar negeri komen Bapak? Kalau untuk yang pribumi sih kayaknya nggak ada masalah. Tidak, tapi yang mungkin yang Tionghoa dan sebagainya saya nggak tahu tuh ada kemungkinan. Ada kemungkinan, tapi ya sekali lagi itu independen kalau misalnya terhadap kondisi-kondisi itu orang yang mau sekolah keluar negeri kelihatannya tidak memicu orang untuk keluar negeri, apalagi kan sekolah keluar itu rata-rata tamatan SMA dan sebagainya. Saya pikir sih tidak nih. Pak, paling itu aja sih Pak. Saya boleh minta data ini nggak Pak? Misalkan dari yang tadi Bapak bilang yang penurunan 3 tahun itu ada, boleh. Pak. Oh iya, itu aja sih paling Pak. Sama ini Pak, paling year management ini ada kedepannya mau bikin program baru apa? Kemarin ada yang Habibi itu ya Pak? Apa ada? Iya, kita pokoknya ini kita lagi buat program. Jadi kita ada program namanya program beasiswa sejuta Indonesia tahun 2030. Ya udah tahu kan? Salah satunya mengundang para jurnalis, awak media untuk khusus bahasa gratis di sini, baik Jerman, Prancis, Inggris, Belanda atau Jepang, termasuk IELTS, GRE, GMAT, SAT, ya kan gitu. Gratis tanpa ikatan, tanpa tes, tanpa seleksi. Tujuannya yang memotivasi para jurnalis untuk belajar bahasa asing ya bisa bekerja di dunia internasional seperti Anda kerja di Reuters kan bisa bahasa asing dan sebagainya dan termotivasi untuk mengambil S2 atau S3 di luar negeri karena kan syarat-syarat untuk S2 S3 melalui lembaga-lembaga pemberi beasiswa kan khusus bahasa ya IELTS-nya harus 7 lah ini harus ini bahasa Jerman dan nah kita memotivasi karena merasa jurnalis itu orang penting yang harus diequip dengan ini. Nah sukses nih udah setahun nih ada hampir 1000 jurnalis yang gabung kita. Euro Medium terbantu, kita juga tersosialisasikan, jurnalis juga jadi ada tempat belajar ya. Nah, kita baru saja meluncurkan minggu ini program beasiswa kita tadi jurnalis ini untuk PNS. Oh yang terbaru ini PNS. PNS. Jadi para pegawai PNS, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara juga sama dapat beasiswa gratis kursus bahasa. Tujuannya meningkatkan kualitas kemampuan bahasa asing PNS-PNS di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Kementerian-kementerian, komisi-komisi nasional, tentara, kejaksaan, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga pemerintahan non departemen seperti lembaga riset LIPI, LAPAN, BPT kayak gitu-gitu boleh juga bergabung dengan kita gratis juga tanpa biaya untuk yang 5 bahasa tadi masuk IELTS preparation karena dengan mereka mempunyai kemampuan bahasa mereka gampang untuk mencari beasiswa kan gitu. Karena kan selama ini beasiswa itu syaratnya harus dapat LOA. Untuk dapat LOA harus bisa IELTS. IELTS orang banyak yang susah, bayar mahal dan sebagainya. Belum tentu. Skornya bisa kan gitu. Akhirnya orang malas play beasiswa. Akhirnya sekarang banyak program mau beasiswa kosong. Wah, Chipening Award ngasih 200 orang. Tapi yang mendaftar cuma 50. LPDP 1000 orang yang daftar 100. Karena ketakutan ini nggak mampu untuk IELTS itu. Karena harus bayar mahal kan kemampuannya terbatas.
Itu sama targetnya 2030 itu kan? Iya, semuanya 2030 ya kan. Nah, mohon disosialisasikan nih bahwa ini nggak ada di Indonesia, hanya satu-satunya di Euro Management. Nah, dalam sebulan ini kita mau launching lagi beasiswa untuk Pemda dan guru. Pemda dan guru. Oh, Pemda sekitar Jabodetabek, Pemda DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, para aparatur sipil Pemda seperti misalnya Satpol PP, guru-guru kan sekarang di bawah pemerintahan daerah kan, guru itu bukan di kementerian. Terus apa namanya, para dokter itu sekarang di Pemda-Pemda tuh. Nah, itu juga mau kita motivasi untuk kursus gratis di beasiswa di sini. Jadi seperti itu niat kita. Jadi pertama SMA udah, anak-anak SMA udah ada program beasiswanya udah 2 tahun lalu. Terus mahasiswa sudah setahun lalu, jurnalis setahun lalu, mahasiswa juga. Kita berikan mahasiswa juga, para mahasiswa pilihan kita lah yang beberapa universitas. Terus jurnalis terakhir setahun ini, sukses semua nih berhasil. Drop out-nya ya 30% lah, tau gak arti drop out? Jadi mereka daftar, akhirnya mundur di tengah jalan karena kesibukan. Oh, gitu. Contoh, bukan ada tes dari sini? Gak ada tes, kita gak ada tes, seleksinya seleksi alam. Dia ikut, tiba-tiba sibuk sana-sini, yeah, gak sering masuk, ya akhirnya dia drop out sendiri. Itu sekitar 30% lah. Ya itu udah lumayan bagus, apalagi jurnalis sibuk kan, ini sana-sini. Jadi good lah, ya, kita ekspektasinya di angka 80% harusnya. Drop rate-nya itu 20% lah. Ya. Nah, terakhir ya ini mau PNS, aparatur sipil negara, dan Pemda. Guru Pemda. Gitu, karena semua aset masyarakat ada kan, mahasiswa generasi muda yang SMA, mahasiswa, jurnalis, pemegang demokrasi nih ya kan, pilar demokrasi ada juga. Aparatur sipil negara kan penting nih kan, penopang negara harus berkualitas kan, sama guru kan, gitu. Jadi ini intinya. Pak, Euro Management itu berapa tahun sih Pak? Udah 14 tahun ini. 14 tahun. Jadi ya, tahun 2003 baru ulang tahun 13 April 2017 kemarin. Oke Pak Bimo, terima kasih ya, banyak nih Pak. Udah cukup jelas.